Cincin perkahwinan tetap disarung, dijari biarpun yang dicintai tiada lagi di sisi. Pergi buat selamanya menemui ilahi. Kerana itulah janji yang harus ditunaikan oleh si isteri, Datin Mastura Mohd Yazid, buat arwah suaminya, bekas Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Wan Mohd Khairil Anwar Wan Ahmad, yang terkorban dalam nahas helikopter AS-350 di Batang Lupar, Mei lalu. Kita bersama wartawan Rosita Ampung. Kita selami detik-detik kunjungan Datin Mastura Mohd Yazid bersama anak-anaknya ke Lingga, lokasi terakhir jenazah Datuk Wan Mohd Khairil ditemukan. Sememangnya pilu hati dan berat mata memandang, namun berat lagi bahu yang memikul. Bagi Datin Mastura serta anak-anak, berkunjung ke Lingga, iaitu lokasi terakhir jenazah Datuk Wan Mohd Khairil ditemukan, adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk seisi keluarga ini memulakan hidup baharu. Sebenarnya, saya dan arwah bercadang untuk menyarungkan cincin perkahwinan kami kali kedua pada malam malam sebelum akad nikah Wan Imar Izzat, anak saya. Dan cincin kahwin saya tu dibuat semula oleh arwah. Ini cincinnya. Dan tadi masa di lokasi tersebut, saya menyarungkan cincin itu ke jari saya. Menerima kehilangan suami dan ayah tercinta sebagai takdir yang Maha Esa, Datin Mastura serta anak-anak merasakan Sarawak khususnya Lingga kini sudah menjadi sebahagian dari hidup mereka. Ianya satu keadaan yang sangat diperlukan oleh keluarga saya, dan kami bersyukur kami dapat menjejak tempat itu. Malah kami tidak sangka ia melebihi daripada yang kami jangka. Semua penduduk Lingga yang datang membaca tahlil bersama itu juga sangat menyentuh hati saya. Sekarang YB, Dun Lingga akan menjadi sebahagian dari hidup saya buat selama-lamanya. Kami perlukan ini untuk untuk menutup episod inilah yang tragedi yang berlaku pada keluarga kami, dan kami rasakan ini adalah yang terbaiklah, dan kami dapat rasakan kekuatan sebaik sahaja selepas kami meninggalkan lokasi itu. Seolah-olah kami boleh move on dengan lebih kuat dan membawa ingatan dan namanya dengan lebih baik, insyaAllah. Tiba di Lingga melalui jalan darat dari Kuching, ekoran cuaca yang tidak mengizinkan untuk menggunakan perjalanan udara, kunjungan Datin Mastura dan anak-anak ke lokasi diiringi Adun Lingga, Hajah Simul Peri dan Panglima 1 Division, Major Jeneral Datuk Steven Bundau, sebaik selesai majlis tahlil di Masjid Al-Hana Lingga bersama penduduk kampung. Datin Mastura yang kini meneruskan perjuangan arwah suaminya sebagai Ahli Parlimen Kuala Kangsar turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan semua yang terlibat dalam operasi nahas helikopter tersebut. Tragedi yang berlaku 2 hari menjelang pilihan raya umum ke-11 Dun Sarawak turut mengorbankan Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Tan Sri Noriah Kasnon serta suami Tuan Asmuni Abdullah dan juga pengawal pribadinya Ahmad Sobri Harun, Ketua Setiausaha Kementerian itu Datuk Dr. Sundaran Anamale dan juruterbang Kapten Rudolf Rek Ragas. Di sebalik tragedi yang berlaku ini, ternyata telah terjalin satu ikatan istimewa atau ukhuwah antara Sarawak dan Perak, khususnya antara Kuala Kangsar dan Batang Lupar. Semoga jalinan ini berkekalan buat selamanya. Salam.